ini nggak jauh dari jalan Magelang ke batas kota. Sebelah kanan ada restoran juga nih guys. Dan kudu-kudu 18.000 per ons, bukan per ekor ya, per ons. Jadi kalau satu ekor tuh kira-kira 3 ons, jadi berapa? 36 tambah 18, 46, 54.000. Berapa? Oh, ada kucing guys. Ada kucing kecil. Kasihan. Oke. Sebelumnya ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Cuci tangan. Atur suhu tubuh. Cuci tangan dulu, saya. Nah, kita cuci tangan dulu ya. Oke, tadi kita udah milih ikan, lupa malah nggak direkam. Jadi begitu kamu datang, kamu boleh milih ikan. Kemudian ikannya akan ditimbang. Lalu kita pilih mau dimasak apa. Bisa dimasak ikan woku, ikan bakar rica, ikan goreng polos, kuah asam, dibakar madu, bakar polos, atau bakar parape. Tadi kita pilih ikan ini, kue atau GT. Kita pakai masak bakar parape. Sebenarnya pengen juga di woku guys, cuman saya cuman berdua sama istri, takut gak habis kalau pesan lagi. Dan dia juga bisa separuh-separuh, separuh dibakar, separuh di woku gitu bisa, tapi minimumnya adalah 0,8. dan harganya ini. Jadi kayak ikan kue tadi harganya itu 18.000 per ons. Kemudian di sini juga ada ikan katombo, guys. Ikan katombo itu apa? Ikan katombo itu ikan kembung ternyata. Itu. Nah, dia punya paketnya ini, ikan katombo atau salem, salem sama ternyata. Pakai nasi putih, pakai es teh. 28.000. Ikan salem ini enak lah ya. Ikan salem tuh enak banget. Cuman kita udah terlanjur pesan ikan kue sama ini ikan yang menarik sekali. Ini ikan kudu-kudu. Lihat di tubuhnya ada batiknya guys, ada motifnya, dan motifnya beda. Ini beda nih, ini titik-titik. Kita lihat lebih dekat. Ini beda nih, kan? Oh ya, tadi kita juga pesan kerang darah ini. Kerang darah kayaknya baru. Itu di situ ada harganya 35.000 per porsi, 3 ons. Kita punya langganan kerang di Santai, di dekat McDonald Jogja yang tengah. Oke, ini harganya. Ini kalau di Sulawesi mah udah biasa ya. Di Manado, di Makassar, atau di Kendari, mungkin makan makanan ikan itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau di sini jarang. Dan ikannya itu di sini beda di Jawa. Enggak semua ikan yang ada di Sulawesi ada di Jawa. Makanya ini ada kasih tulisan nih. Ikan datangkan langsung dari Sulawesi. Ini memang beda guys. Ikan yang di Sulawesi itu saya udah nyoba, memang fresh banget. Beda. Tadi kita juga pesan apa ya, bubur Manado. Tadi kudu-kudu kita coba pesan karena saya belum pernah nyoba. Si masnya ngerekomendasiin di filet. Iya.
spesialis ikan bakar Sulawesi banget. Nah, itu dapurnya diproses di sana, guys. Tuh, itu yang tadi di villa itu. Langsung diproses. Nah, ini udah datang satu makanan kita. Oh, minuman yang datang. Ini es timun dan 2 es teh. Untuk konsep tempatnya industrial. Saya bisa membayangkan dulu waktu awal-awal ini pasti bagus dan ramai banget nih. Sekarang kondisinya kan lagi COVID ya. Jadi memang masih ramai. Masih ramai dengan pegawai. Pengunjungnya sepi, guys. Hanya ada satu mobil dan saya tadi pakai motor. Pada paket-paket bobara, ikan kue bakar, cakangkung. Oh, lebih murah ya berarti ini. Coba saya tanya, Mas, tadi kan saya ikan kue sama terasi ya? Iya. Kalau pakai ini berarti lebih murah ya, kalau dipaketin? Paket itu ikannya yang kurang lebih ini 4-5 on. Sama tadi 4 on. Atau mau diambil paket aja? Paket aja ya, jadi lebih murah kayaknya ya? Oh iya. Nah. Sama aja kan, Mas ya? Sama. Tadi kan 4 on soalnya. Ya. Terus saya juga pesan terasi kan? Iya, sama aja. Coba, Ma. Coba saya hitung di kalkulator ya. Kita hitung. Itu paketnya, guys, 75.000. Kita hitung ya sebentar. Oke. Tadi 0,46 ya. Atau 4,6 ons. Dikali berapa tadi? 18.000 ya? Ups. Sudah 82.000, guys. Ditambah cakangkung terasi tadi 12.000. 94.000. Sementara saya tadi pesan paket buburnya. Sisih 20.000. Lumayan, guys. Nah, ini adalah bubur Manado. Ini apa ya? Sambalnya. Dan ini adalah sambal apa? Ikan-ikanannya, guys. Ini sambal. Oh, mantap banget. Bubur Manado harganya berapa tadi? 20. 20.000 dapat kayak gini, guys. Ini super worth it banget nih. Wow, 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 wow. Langganan kami ada di Jogja, di daerah UPN. Harga lebih murah. Separuhnya mungkin ya, tapi yang didapat juga separuhnya mungkin. Jadi ini worth it. Enak gak? Enak. Kata istri saya enak, guys. Bagian yang paling saya sukai dari bubur Manado adalah sambelnya dan ikan asinnya. Kalau buburnya doang tanpa itu, saya rasa rasanya langsung berkurang drastis 50%. Ini sambal apa, terasi? Iya, terasi. Ini rasinya beda ya? Enak banget. Dan ini apa ini? Saya akan coba melakukan mukbang. Kita akan ubah kameranya. Akan mukbang. Pakai terasi, guys. Sambal terasi. Ini lo enak sambal ini. Yang terasi, aku suka terasi. Dan ikan asin. Bismillah. Panas. Ini cakalangnya.
enak guys. Berbagi sama istri. Ini sambal ikan apa ya? Yang ini anu, suiran ikan tur, ikan cakalang. Tapi ini juga apa? Kita makan tahunya guys. Saya nggak tahu kalau bubur Manado itu dikasih tahu. Waktu pertama kali ke Manado waktu saya kecil, nyobain bubur Manado. Ya, bubur apa ini? Karena memang dia nggak biasa ya. Dari warnanya kuning, kalau orang Jawa mungkin ngelihatnya kayak, aduh, kok udah bubur warnanya kuning lagi kan, kayak apa gitu ya. Jadi pertama-tama saya kurang suka, guys. Tapi begitu besar, makan besar semakin suka. Istri saya dulu juga awal-awal nggak tahu bubur mana, dulu saya ajak, lama-lama ketagihan dia. Oke, kita tunggu ikannya ya. Nah, ini adalah ikan kue masak bakar parape. Masih kurang nasi bakar ya, sama kerang. Oh iya, ini kerang saus padang ya tadi ya. Dan sambalnya banyak banget ya. Tapi sayang nasinya baru menyusul. Juga cakangkungnya menyusul. Tadi ini minumnya es timun, enak nih es timun. Sayang porsi-porsi minumannya agak ya kecil ya, standar. Padahal kalau makan sambal itu pedes. Bagusnya dikasih yang gede. Kita cobain ikannya guys. Bismillah. Ini ikan bakar parape. Jadi parape itu bumbunya, sambalnya ini manis sama asam ya. Kayak asam manis tapi bukan asam manis yang pada umumnya. Enak banget. Lezat banget guys. Udah dagingnya lembut, masih panas, bumbunya itu banyak ya. Enak banget. Cobain saya. Ini enak. Ini saya kasih nilai 9 atau 9,5 lah. Enak banget guys. Bumbunya ini kayaknya saya baru pertama kali ini makan ikan di bumbu kayak gini. Nah, ini ikan kudu-kudu tapi kita bungkus buat anak. Nah, ini nasi bakarnya saya tempting. Senenya sudah semua ya? Ya, baik, makasih mas. Nah, ini adalah, kalau ini banyak ya, cakangkung. Ada teman saya owner SBC, spesial cakangkung. Katanya dia kemana aja harus pesan cakangkung untuk melakukan perbandingan. Saya akan kasih review. Kalau dia lihat, dia bisa penasaran. Cakangkung terasi. Terasinya kerasa banget. Kita coba. Sebakarnya ini 15 ribu guys. Jadi mengingatkan saya pada makanan serupa di Gorontalo. Kayak gini, banyak di Sulawesi ya. Terus saya pernah tinggal di Gorontalo, makanannya ya kurang lebih mirip lah sama Manado. Ini kan dari Manado. Dulu kan Gorontalo adalah bagian dari Sulawesi Utara. Bedanya di sana makanan khasnya milo siram, binte bilhuta. Sama ada yang khas banget di Gorontalo itu ikan nike, ikan kecil-kecil gitu, ikan teri kecil-kecil yang gurih banget. Sekarang kita sebut dengan teri nasi. Ini nasi bakarnya menurut saya biasa sih, ya
saya pernah makan nasi bakar yang lebih enak dari ini. Buat tanya ibu saya, enak banget. Saya kasih nilai 7,5. Coba kita makan ikan dengan nasi bakar. Nasi bakar yang sudah ada ikan. Nasi bakar cakalang. Kemudian kita coba ini. Ini taruh dulu di sini. Kita coba satu. Pakai tangan ya terpaksa. Bagaimana bumbunya? Sorry ya guys, agak susah kalau satu tangan. Gimana saya? Kamu aja deh yang review. Hah? Enak, enak apa enggak? Enak bilang enak, enggak enak bilang enggak enak. Enak. Ini kita coba ya, bismillah. Enak, tapi beda sama saus padang yang biasa kita coba di mana? The Cost. Ini saus padangnya ada kayak lengkuasnya, terasa banget. Dan dia kayak asam manis juga ya. Kayak asam manis kasih, tapi ada rasa yang dominan yaitu lengkuas. Dan ini harganya Rp35.000. Menurut kalian gimana guys? Mahal apa murah? Kalau langganan kita itu di Santai itu goreng atau rebus ya, itu harganya kalau nggak salah Rp15.000 separohnya. Tapi bumbunya beda, cuman micin mungkin. Tapi enak banget guys, itu langganan kita. Oke, jadi dari saya untuk makanan ini saya rekomendasikan ya, Parape ini. Kalian bisa coba ikan yang lain, ikan barakuda misalkan, agak murah tadi barakudanya Rp12.000 tapi sayang habis. Atau ikan salem, ikan katumbu itu. Salem itu juga enak loh, salem itu enak. Katumbu itu salem ternyata, Mas. Enak salem. Tadi mereka malah rekomendasinya goreng, tapi kita udah pesan ini. Enak banget kan? Enak ya, Parape ya. Papare apa Parape tadi? Parape. 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 Dan ini ada, ini dabu-dabu. Ini sambal kecap. Dan ini apa namanya? Rica-rica. Nah ini dabu-dabu ini juga Sulawesi Utara banget nih. Gorontalo juga sering banget masak ikan kayak gini, apa sambal kayak gini. Oke, untuk makanan ikannya nggak diragukan lagi, memang enak banget ya. Untuk nasi bakarnya kurang recommended. Ini juga ya kalau mau dicobain boleh lah, tapi mungkin coba yang lain lah, bumbu yang lain. Saus padangnya ya enak, tapi ya bukan sesuatu yang spesial. Ini juga bubur manadonya juga recommended. Untuk rasa saya berikan nilai 8,5 apa 9 ya? 8,5 lah, atau 9 lah, boleh lah. Untuk lokasinya juga dia okay lah, ini 8. Untuk memakan ikan yang agak bagus kan jarang-jarang ya. Biasanya pinggiran-pinggiran gitu dia, tenda-tenda. Tempatnya 8, lokasinya juga di tengah kota. Lokasi saya kasih nilai 8,5. Istri saya kesedek. Kemudian untuk pelayanan juga bagus, ramah-ramah, saya kasih nilai 8,5. Itu dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kita kulik kuliner di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.